wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tauhid 83, channelnya para pencinta tanaman sejati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat beberapa jenis Sansevieria dengan ukuran daunnya yang cukup tinggi atau cukup jumbo. Teman-teman, untuk diketahui bahwa Sansevieria itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada Sansevieria dengan ukuran daun yang cukup tinggi atau jumbo. Ada juga jenis Sansevieria dengan daun yang mini atau kerdil. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dan memperkenalkan beberapa jenis Sansevieria dengan ukuran daun yang cukup tinggi atau cukup jumbo. Bahkan ada beberapa tanaman Sansevieria selain tinggi juga daunnya itu cukup lebar. Oke teman-teman, langsung saja saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang ini Sansevieria cylindrica, dikenal juga dengan Sansevieria tombak raja. Sansevieria ini memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu silindris, kemudian memiliki tinggi yang bisa dibilang cukup tinggi, ukurannya bisa sampai 1 meter. Selanjutnya, yang ini disebut dengan Sansevieria erythraeae, memiliki kemiripan dengan Sapulidi yang terbalik. Sansevieria ini dikenal dengan si pawang hujan. Kalau yang ini sama dengan yang tadi, yaitu Sansevieria cylindrica. Kemudian teman-teman, yang ini Sansevieria ehrenbergi, sama memiliki daun yang cukup tinggi. Teman-teman bisa melihatnya seperti ini, bahkan tanaman ini bisa dibilang daunnya cukup tajam. Selanjutnya teman-teman, ini Sansevieria trifasciata zeylanica, teman-teman pasti sering melihatnya. Kemudian ini juga sama, termasuk Sansevieria yang paling populer di tengah-tengah masyarakat, yang sering disebut dengan lidah mertua, snake plant, atau pedang-pedangan. Inilah Sansevieria trifasciata laurenti. Kemudian kalau yang ini Sansevieria masoniana walvin, Sansevieria yang tinggi juga lebar daunnya. Kalau yang ini Sansevieria superba, teman-teman, mirip dengan Sansevieria laurenti. Sementara kalau yang ini green tiger. Nah teman-teman, itulah beberapa jenis Sansevieria yang memiliki ukuran daun yang tinggi, juga bisa dibilang cukup jumbo. Nah teman-teman, Sansevieria itu memiliki banyak manfaat, terlebih jika ukurannya jumbo seperti ini. Karena apa? Tanaman seperti ini memiliki kemampuan menyerap racun atau polusi udara yang lebih baik. Bahkan teman-teman juga sudah tahu bahwa Sansevieria memiliki segudang manfaat, diantaranya selain menyerap racun atau polusi udara, juga bisa mereduksi radiasi yang dihasilkan oleh barang-barang elektronik. Teman-teman, dengan adanya Sansevieria di rumah teman-teman, baik itu di indoor maupun di outdoor, menyebabkan udara di sekitar rumah teman-teman menjadi lebih sehat, lebih fresh, dan juga tentunya membuat teman-teman merasa nyaman kalau tinggal di rumah. Dan yang lebih mengagumkan teman-teman, tanaman ini sangat mudah dalam perawatannya. Teman-teman cukup melakukan perawatan dengan melakukan penyiraman. Sekali-kali teman-teman memberikan pupuk NPK daun untuk memberikan nutrisi yang lebih untuk tanaman yang cantik dan sangat bermanfaat ini. Oke teman-teman, ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga terinspirasi dengan video ini. Jangan lupa teman-teman untuk senantiasa mencintai dan menyayangi tanaman. Karena dengan mencintai dan menyayangi tanaman berarti kita
apa berpartisipasi dalam mencintai bumi kita. Yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian yang suka silakan like, yang ingin komen silakan komen di bawah, dan jika dirasa video ini bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.